ramai. Gimana kronologisnya pada saat pertama kali mandi? Jadi gini, kok nggak mau selatan mau kemana? Mandi ya? Buka buka. Nah, saya cari kunci sana. Ayah. Nah, ya. Ini, ya. Ini di dalam nggak berantakan. Jendelanya terbuka. Ada orang di dalam? Saya enggak, karena panik enggak lihat di dalam ada. Bapak boleh pakai masker? Enggak lihat di dalam ada istrinya di anak istri kayak di dalam. Mana anak istri? Di belakang. Di belakang di depan. Setelah itu kan saya lihat dalam dia. Setelah itu saya lihat cari ke belakang nggak ada, takut disembunyiin anak istri saya. Terus lihat di itu di apa, di bak itu bak di sampah aja, dimasukin ke luar. Nanti itu nggak ada hari lagi, udah panik. Nah, pas saya mau keluar di situ kebetulan ada yang kita ini apa merekin saya untuk merekin jalan. Saya itu karena dekat, tolong. Yang lihat itu cinta betul enggak ini ada kejadian ya. Yang kedua lihat yang Ujang. Saya Ujang kemana? Saya bilang lu langsung ke Pak RT ya. Saya langsung ke sana karena panik tuh, panik langsung berangkat ke ulahnya kakak si yang itu ada kejadian itu. Setelah dari buahnya langsung lapor ke Kapolsek. Lapor Kapolsek, setelah Kapolsek, saya balik lagi pas di sini. Ada yang mengetahui, Pak, itu ada kakinya kemacetan. Nah, baru itu pulang dari sana, dari Polsek. Lihat ada kaki ke atas. Bapak pada mana? Pak Yosef. Pak Yosef nggak tidur di sini? Enggak. Tidur di mana? Di sana, di... Nggak bisa rumah? Enggak. Istri dengan anak. Bapak tinggal sendiri? Iya, ke sana. Bapak punya keluarga baru? Sudah. Kami sudah sana. Sama bensin, jangkir, es, mau,
Bapak emang gak kerja, minta uang mana? Saya mati anak, supaya baik. Jadi saya Bapak punya kerja? Iya kan, kelihatan sekolah. Ya, ibu rumah tangga. Tapi punya usaha lain? Ya, kalau matang saya enak. Saya enak. Selain yayasan Bapak enggak ada pekerjaan lain? Enggak ada. Kaget bolos di bank, di mau di bank. Ya udah ini sementara di polisi dulu. Ya. Nanti ada Bapak. Makasih. Mudah-mudahan terbuka ada cepat. Kunci ini ada di mana tadinya nih? Kayaknya di mana? Ini karena kap juga. Kalau coba dari situ saya ambil karena pagi. Saya dari sini langsung lapor ngasih tahu ke kakaknya. Jadi lapor ke polsek. Secara pulang ternyata katanya ini ada dalam ini juga kata Pak. Jadi saya nggak sampai sekarang nggak lihat. Jadi kebetulan sama bapak katanya ada di. Kalau sebelum bapak meninggalkan rumah ini kunci mobil itu ada di mana? Di dalam kamar. Jadi kunci motor, kunci mobil, ya saya ada di. Makasih. Beliau, siapa lagi yang di sekitar sini yang melihat ada orang masuk di sini? Kan ada di sebelah rumah. Kalau tidur, ibu, kunci nggak pintunya? Kunci. Tadi bapak datang, pintunya terbuka atau dikunci? Karena mungkin nggak terjadi, sudah dibuka. Mungkin Bu dibuka sama istri saya. Iya, kuncinya ada di mana? Ada di bagian dalam. Ya, itu nanti ditanyakan. Ya Pak ya, makasih keterangannya ya. Tanyakan kepada mereka. Dan tidak ada di sini yang diusahakan.
jangan berkerumun, tolong. Baik, dari hasil olah TKP yang kami lakukan di TKP ini, kita menemukan beberapa barang bukti ya. Ada alat untuk digunakan, diperkirakan digunakan untuk memukul korban, yaitu cucian, kayu cucian untuk baju itu, dan kayu itu kemudian dari hasil pemeriksaan kita tidak ada pintu yang dibuka, tidak ada pintu yang dibuka dan tidak ada barang yang hilang. Kemudian barang bukti yang diperkirakan digunakan oleh pelaku. Kemudian tadi kita olah TKP diperkirakan korban jika melakukan pemukulan di kamar, kemudian dibawa ke kamar mandi untuk mungkin dibersihkan luka atau segala macam atau darahnya, mungkin diseret karena ada bekas-bekas juga seretan darah di sepanjang jalan kamar mandi menuju ke mobil. Nah, mobilnya juga masih ada di sini, kuncinya ada. Ya, kita jadikan ini fakta-fakta penyidikan. Kemudian kami juga memeriksa beberapa saksi yang diperkirakan mengetahui kejadian, mendengar, melihat, mengalami dari suami korban, kemudian dari tetangga yang pertama kali melihat kejadian itu. Kami juga akan meminta keterangan dari saksi-saksi. Ini dugaan sementara, Bu. Pembunuhan. Untuk motifnya kita memang belum mengetahui. Iya. Thank you.